kenapa Bang Asia? Enak aja, aku udah masak. Kamu jam 7 udah bangun. Warung. Tapi kali ini aku memengerti. Apa ya, Mbak ya? Jadi gimana, Mas? Segini orang yang enak. Okay, jadi kali ini kita mau ke Sumedang. Kita mau beli oleh-oleh. Ini ciri khas Bandung ya? Iya. Tempe apa nih? Tempe mendoan. Tempe goreng. Kamu sering beli ini? Karena aku orang itu jadi agak bisa. Bila aja, teman. Ya, jadi berapa? Oh. Itu nyidik-nyidik, Kak. Apa? Katanya kamu tadi. Ini pedas? Iya. Banyak, 20 ribu, teh? Tapi kecil nggak sebesar ini, ya? Ini berapa, emang? 90 ribu. Kita bakal naik mobil. Pakai mobil orang. Oh, kita bawa oleh-oleh. Yuk. Kita bakal gas. Lewe. Let's go. Let's go. Oke, kita udah sampai Cileunyi. Bentar lagi kita bakal masuk tol bareng. Kurang saha ini, weh. Kita tani. Pacar kamu atau masa kamu tanya? Iya, pacar siapa? Kayak pacar Kang MP. Ini nyonya MP. Oh, nyonya MP. Iya. Bandung tempe itu. Tempe kuah. Tadi gua habis ketemu mamahnya. Iya, tadi gimana? Mamahnya gaul. Emang. Tapi sekarang kayak ibung mungkin baru kenal jadi kurang nyeplos ya. Ya mamah. Tapi yang segitu mah kayak bisa bercanda kan? Kalau kamu ngajak bercanda bukan bisa. Guru mamah mah katanya. Apa Pak Guru ya? Pak Guru cina. Canda kan? Jadi di sini kita bakal ketemu Mama, Kang MP. Jadi kita bakal 5 hari di Bekasi. Tadi. Hari ini sama besok berarti. Ya. Dan sama besok. Jangan pergi subuh ya. Jangan pergi subuh. Kita lanjut lagi. Kita lagi dalam perjalanan. Ini kita mau otw Sumedang ke rumah nenek aku dulu. Teks ya. Ke rumah nenek aku. Gak apa-apa, emang kenapa? Gak apa-apa. Aku kan Superman. Oke, okay, sudah mau sampai. Gimana nanti ketemu mama? Enggak lah. Enggak, kan kamu makan capruk. Iya, tapi ya tuh. Hah? Ya aku bisa ngajak ngobrol orangnya. Oh gitu. Bisa ngajak ngobrol. Bisa ngajak ngobrol. Kemarin dia sempat live guys sama adik gua gitu. Ngegosipin gua katanya. Ikut kecewa. Enggak lah. Benar. Enggak. Coba itu. Kita tes nanti ya guys ya. Itu cuma buat konten doang guys. Iya udah nanti kita tes. Kehilangan guys. Kehilangan siapa? Kehilangan kamu. Tapi masakannya enak loh guys. Aku tadi nyobain nasi gorengnya, mantap.
masak. Masa iya ada dua dapur yang cewek ini gak bisa masak? Buat apa tuh? Bisa, aku bisa masak. Ya aku udah mandiri atuh. Segala sendiri. Segala sendiri? Iya. Udah biasa. Ih, kenapa kamu jawabnya? Ya enggak tuh, sekarang mah enggak. Jangan sendiri, kan ada aku. Ih, kamu harusnya jawabnya gitu. Aku gak bisa romantis, sayangku. Ya udah, mulai sekarang mah kan kamu gak mandiri lagi. Kan ada aku yang nemenin kamu. Iya. Harusnya gitu. Ah, itu mah aku ngomong sendiri, jawab sendiri. Iya. Yaudah, ini bentar lagi kita bakal ketemu si mama sih. Ya loh, nanti kita lanjut lagi guys ya. Kamu ntar sama pasti sama si mama konten enggak? Boleh emang. Salto ya, hari kamu enggak canggung. Enggak. Kita lihat aja dulu nanti guys situasinya. Situasinya. Oke. Okay. Okay. Masih canggung kan baru pertama kali ketemu, takutnya enggak sopan. Nah, yuk. Mau aku mama. Yeay, kita udah sampai guys. Jadi mobilnya kita taruh sini dulu. Semoga aman. Kita udah sampai. Sampai guys. Sekitar 100 meter kita jalan. Ini, ada sungai. Jadi di kampung tuh nggak bisa masuk mobil. Jadi kita harus jalan. Iya. Capek nggak jalannya? Enggak. Enak banget. Ya mon. Nah, kita. Aku jalan di depan kayak yang tahu aja ini. Tinggal lurus. Ya. Tinggal lurus. Tinggal lurus aja. Itu ada batagor. Lapar. Nanti saja di sana. Kamu pernah nonton konten aku nggak di sini? Belum. Yang aku bawa moge, terus ada motor lagi, aku harus. Oh, aku lihat. Hah? Yang di reels. Iya. Terus aku harus mundur lagi jauh. Kenapa? Kan kalau papa kan nggak muat. Kalau bawa motor itu. Oke, ke Sumedang. Sumedang. Kampung halaman. Jauh nggak? Ke Sasak kelima. Maksudnya? Ini Sasak 1, 2, 3, 4, 5. Adem tuh. Udah. Kita udah ketemu si mama. Iya. Si mama di belakang. Banyak curhat si mama kaku. Curhat apa? Banyak. Oh, si mama di belakang. Malu gak ketemu mama? Awalnya malu, tapi tadi mas sudah mulai menghangat ngobrolnya. Ngomongnya. Makin akrab. Oh. Jadi kita langsung otw balik ke Bekasi. Terus kata mama gini, nanti Gina kalau jodohmu harus ke Bekasi ya. Iya. Si mama teh emang suruh ngebet-ngebet nikah wae guys. Nanti jadi kan mama juga jadi orang Bekasi, Gina juga harus ikut suami. Iya. Ini kita mau otw balik. Pulang, guys. Jemput si mama, tuh si mama ada di belakang. Si mama ada di belakang. Tadi kita nggak on kamera di ini karena obrolan-obrolannya perlu diprivasi sedikit. Betul. Jadi ini kita mau otw balik. Oke, segitu aja. Nanti kita lanjut lagi. Rek Milo, ke Bekasi. Maaf. Ayo. Ayo. Senin balik nage. Yuk, come on. Kita jalan.
dadah. Wah, dadah. Selamat tinggal. Hati-hati di jalan. Ya. Hah? Ya, sepatu. Ya. Ya, dadah. Halo. Halo. Mama bener di belakang mah? Bener. Bareng okay. Si mama. Kita OTW Bekasi, guys. OTW. Kenal apa kamu? Kenal siapa ya kunci? Hah? Ya, tak bisa. Bisa. Oke, nanti kita lanjut lagi. Sekarang si Gini sama sama si mama. Mama di belakang katanya mau tidur. Rek tidur mah? Tidur ah. Tidur. Tidur cina. Oke. Okay. Ya. Kita mau nyetir lagi. Oke, guys. Gua udah sampai Bekasi akhirnya. Kita pulang lagi ke rumah tercinta. Jadi gua baru selesai mandi dan si Gina lagi ada di bawah, guys. Seperti biasa. Si Gina tidur sama adek gue gitu. Ini gue baru pisan mandi. Dari tadi gue ditungguin mulu di bawah. Suruh ke bawah. Karena gue bangun siang. Tuh, udah 11:30. Kita bakal ke bawah lihat dia lagi ngapain ya. Kira-kira dia betah nggak ya? Katanya panas di sini. Emang panas sih cuy. Kalau kita belum terbiasa, kita bakal panas di sini gitu. Hardang bawaannya teh. Oke, kita bakal ke bawah lihat. Si Gina tadi, tapi katanya si Gina tadi pagi bangun jam berapa dia? Pagi katanya. Dia ngapain aja kira-kira ya sama orang tua gue gitu. Oke, kita bakal ke bawah. Suasananya Bekasi emang panas cuy. Bekasi tuh. Aduh, ada sempak gue. Panas. Kita bakal ke bawah, guys. Soalnya si Gina itu akrab banget sama emak gue gitu ya. Akrab lah karena dia emang orangnya nyoblak gitu ya, jadi gampang akrab gitu ke orang tua, ke yang lain gitu. Tapi ke orang tua gue mudah-mudahan akrab. Kita bakal tanya dia mau ngapain. Oke, kita bakal ke bawah. Ke bawah. Teh Gina mana, Sur? Ya, di rumah Surya nih. Di bawah dia? Hah? Lagi ngapain? Udah tadi sih lagi mandi, aku udah selesai tadi. Kita bakal lihat, guys. Jadi dia tidur di sini. Sayang. Sayang. Kamu lagi ngapain? Aku boleh masuk? Atuh, ih. Jangan dulu, oke. Aku masih pakai. Tuh. Gak sih? Itu baju siapa? Baju kamu. Gimana di sini? Dingin banget ya? Jalan tuh, jalan tuh. Jadi lagi. Aku salah. Gak apa-apa tuh? Udah? Udah. Kamu tidur? Gidandan, guys. Kamu kenapa bangun siang? Enak aja, kalau tadi udah masak. Kamu siang. Aku jam 7 udah bangun. Terus ke warung. Iya gitu, ke warung. Tanyain aja adik kamu. Aku ke warung, udah itu masak sama si mama. Aku belum nyoba masakannya. Enak aja. Udah, tadi udah makan dulu, guys. Kamu udah makan kan? Udah, aku baru selesai mandi. Akang MV senggol dong. Nanti aku pakai deh. Kamu pakai juga hari ini warna putih. Jadi sore ya. Ntar sore. Kita bakal muter-muter. Tapi aku tinggal dulu sebentar ya. Iya, dia mau ngecek rumah dulu, guys. Mau ini jalan sama si mama. Gimana? Dingin di sini ya? Ih, dingin banget. Gerah. Tadi masak apa? Tadi teh masak ayam, kan tadi udah makan ayam kan sama tumis kan yang toge itu. Cuman aku tuh bilang, "Mah, kalau masak di tempat orang yang berbeda suka beda enggak masakannya?" Iya, katanya. Oh, berarti bukan aku doang yang ngerasa kayak gitu. Tapi tadi gimana? Enak. Cuman togenya agak keras. Masa sih? Berarti yang waktu di sana di rumah aku enggak empuk. Mungkin togenya beda ya? Kayaknya.
Ya udah, aku tinggal dulu ya. Jangan lama dong. Hmm. Itu nanti teman kamu datang jam berapa? Jam 2. Jam 2-an datang. Yeah. Udah akrab sama si mama. Yeah. Bangun jam berapa yang tadi? Jam 7. Oh, jam 7. Kan aku kan kamu tuh sendiri aku enggak bisa bangun siang. Iya gitu. Iya gitu. Iya, ya. Aku kan enggak bisa bangun siang. Aku selalu pagi bangunnya. Terus bangun habis itu ke warung sama Suryani. Oh, enggak tidur lagi? Enggak, mana ada aku tidur lagi. Ke warung. Terus udah ke warung masak. Oh, gitu. Terus curhat banyak. Kok aku nggak dibawa? Lagi gosipin siapa? Lagi gosipin kamu. Ya gitu? Iya. Sama mama gosipin aku? Iya. Udah, sudah aku berangkat ya. Ya udah guys, mungkin segitu aja vlog kita kali ini. Peluk Maya mah ya. Peluk mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Gini aja ya, nanti ikutin. Kita lanjut lagi, let's go. Keseruan kita di Bekasi. Dah. Bangun. Tadi ngapain aja sama si Gina, mah? Masak. Oh, masak. Emang enak gak masakannya? Mama belum nyobain. Oh, belum ya? Masak toge doang ya? Toge sama ayam goreng. Oh. Belum, mah. Dibangunin apa di apa mah si Gina? Oh, bangun sendiri. Oh, sendiri. Terus nyamperin ke si mama gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Iya. Tapi gimana mah si Gina orangnya enak kan? Gampang akrab orangnya. Iya. Gitu. Jadi abis ini kita mau OTW ke rumah, mau lihat rumah ya. Iya, lihat rumah. Soalnya jalannya kemarin sih jalannya sempat agak sedikit problem gitu, jadi kita bakal perbaiki dan sekarang tinggal masang-masang jalannya gitu ya. Jadi gue mau otw sama mama gue, pokoknya nanti ikutin keseruan gue di Bekasi bareng si Dina juga, karena gue di Bekasi cuma sebentar guys, habis itu otw lagi malam-malam ke Lampung gitu. Karena gue di Bekasi itu emang di rumah itu jarang guys. Waktu kemarin aja kita ke Bekasi 2 hari tapi buat tidur doang ya? Iya, buat tidur doang. Mama tidur di jalan ngobrol. Ketemunya kalau turun makan doang. Iya, buat tidur doang berangkat lagi ya. Emang gitu lah guys ya. Kalau sendiri gitu. Mungkin kalau kita rumah udah jadi, kita bakal ya ada temen lah buat tim gitu. Buat ada supir, buat ada editor, kameramen, tim kreatif. Pasti itu guys ya. Karena ini gue sendiri dulu, alhamdulillah. Sekarang masih dikasih sehat berkat orang tua nih ya. Jadi gue selalu dikasih sehat walaupun gue kurang istirahat kesana kesini gitu. Ya, banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah udah rumah mau kelar. Iya, rumah udah mau selesai mah ya. Tinggal nanti istrinya. Semoga aja dapat yang terbaik guys ya. Amin, bisa apa istrinya teh sesuai dengan keinginan Akang dan keinginan Mama juga gitu. Ya, amin. Oke, mungkin nanti kita lanjut lagi. Jadi segitu aja vlog kita kali ini. Bye.